guys, balik lagi di Super Mekanik. Buat kali ini all new Pajero Sport. Ini yang facelift ya, yang tahun 2021. Di sini kita pasang kamera 360. Untuk kameranya dia punya 4 sisi, jadi buat kamera depan di sini, terus di bagian spion samping kanan dan juga kiri, terus ada juga untuk bagian belakang. Kalau belakang kita tempatin di tempat aslinya. Coba kita lihat untuk hasil kamera 360-nya ya. Buat resolusinya cerah banget, dan dia juga udah connect pada saat desain. Dia otomatis connect pada saat desain. Kalau desain kanan, dia bakal munculin kamera untuk bagian sebelah kanan. Kalau untuk yang sebelah kiri juga sama. Nah, ini untuk sebelah kiri, dia bakal nampilin untuk kamera di bagian sebelah kiri. Ini masih pakai head unit aslinya, head unit originalnya. Dan kalau sen mati, dia bakal otomatis dorong ke bagian depan kayak gini ya. Oke. Delay beberapa saat, dia otomatis balik ke tampilan awal head unit. Dan pada saat di transmisi mundur, dia juga connect ke bagian belakang. Jadi ini view bagian belakang. Oke. Selama perjalanan kamera ini bisa record. Atau pada saat kondisi parkir sekalipun, mobil parkir, kamera ini bisa ngerekord juga. Buat tampilan remote-nya kayak gini, dia bulat seperti biasa ya. Kalau kita tekan remote-nya, kita bisa lihat untuk sekeliling mobil kita. Ini untuk view bagian depan, kita putar lagi. Ini view bagian depan terlihat dari dimensi atas. Geser lagi, sama ini terlihat dari dimensi atasnya. Geser lagi, putar bagian belakang, kelihatan untuk bagasi belakangnya sini. Geser lagi, ini untuk view bagian belakang. Kalau ditekan remote-nya, dia bakal nampilin lensa yang cembung gini. Terus kalau kita geser, ini untuk view bagian belakang, lebar, wide, kelihatan semua untuk view bagian belakang. Geser lagi, ini untuk sisi kanan dan juga sisi kiri. Pas belok, roda juga kelihatan. Nah, kayak gini ya. Terus kalau digeser lagi, geser lagi, ini untuk view kanan dan juga kiri ya. Terlihat dari dimensi atas, beda sama yang ini ya. Coba kita balikin. Nah, ini agak dekat, ini agak tinggi. Kalau digeser lagi, ini untuk view sebelah kiri aja. Wah, cerah banget ya. Ini untuk sebelah kanan sama. Ini menu record ada di sini, record buat breakfastnya sini, setup semua ada di paling ujung. Oke ya, ini untuk kamera 360. Terus selain itu di sini ya, kita juga pasang seal plate. Ini seal plate original Pajero Sport dan dia punya indikator lampunya warna putih. Untuk LED lampunya ini enggak silo, jadi ini nggak kelihatan terang banget di mata ya. Ini pas banget kalau dilihat. Terus selain itu ada power back door. Dan untuk power back door, tombolnya di bagian sini. Ini di sisi driver, bisa buat ngebuka atau menutup pintu bagasi. Kalau ditekan sekali, pintu bagasinya otomatis bakalan kebuka kayak gini. Buat opsi ngebuka dari sisi driver bisa, atau mau nutup juga bisa. Di bagian belakang sini ada tombol buat menutup pintu bagasinya. Jadi cukup tekan sekali, maka pintu bagasi otomatis bakalan ketutup. Cukup halus, jadi nggak ngebanting pada saat menutup. Dan kita fungsikan dari handle originalnya, buat ngebuka juga bisa. Oke, selain itu ini lengkap sama kick sensor. Kita coba matiin dulu, nanti kita tes buat kick sensornya. Karena memang kick sensor itu hanya bisa berfungsi pada saat kondisi mesin mati aja. Coba kita fungsiin kick sensor. Seperti biasa kita taruh di ujung sebelah kiri. Dan ini beda dari yang lain karena ini ada dua kick sensor. Jadi untuk kick sensornya itu ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, jadi kalau kita mau buka pintu bagasi atau mau nutup pintu bagasi, bisa pakai kick sensor ini. Dua-duanya bisa berfungsi ya. Coba untuk bagian sebelah kanan buat ngebuka, nah dia bisa. Dan sebelah kiri juga bisa buat menutup pintu bagasinya.
Oke, kayak gini ya hasilnya. Coba kita fungsiin dari remote original. Kita unlock 3 kali, pintu bagasi otomatis bakalan ketutup. Dan kalau kita mau ngebuka, bisa juga dari remote originalnya. Jadi kita unlock 3 kali juga, pintu bagasinya bakal otomatis kebuka. Oke, jadi buat kalian yang pengen pasang kayak gini, dari mulai seal plate original milik Pajero Sport, terus ada kamera 360, ada power back door juga, bisa langsung hubungi di admin Supermekanik aja.